Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman anak Singso semuanya, kita lihat mau bahas tentang ini apa tuh yang Singso susah hidup ya, udah lama ternyata sudah kita buka kemarin. Di sini kita lihat pembedaan pistonnya baret ya. Nah, baret parah. Bagian sebelahnya bagus ya. Masih bagus. Ini pemakaian blok udah nebang habis 2 hektar teman-teman ya. Dulu pakai ini merek ini teman-teman, merek Vitek. Di bloknya juga lumayan baret, tapi masih ini tuh lumayan baret nih teman-teman ya. Di bagian sini masih lumayan bagus. Ini lumayan kuat teman-teman, udah 2 hektar kayu besar-besar di Kalimantan teman-teman ya. Ya sesuailah kalau kita udah minta ganti lagi. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya, merek Vitek ini ya rekomen sih. Tarikannya juga enak pakai merek ini. Dan kita mau ganti pistonnya nih teman-teman, karena udah susah hidup teman-teman, susah hidup. Terus kita cek lagi, ternyata seal yang sebelah sini udah mulai bocor teman-teman. Ini ada minyaknya, minyak kesini berarti bocor. Kalau sini bocor udah gak mau hidup teman-teman. Ya untuk videonya next video ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang singsunya susah hidup, dicek si loli sebelah sini. Sebelah sini juga dicek. Tapi yang sebelah sini ini punya saya udah baru diganti teman-teman. Kita mau ganti pistonnya pakai, coba merek ini teman-teman, merek Tekomek. Yang kalau teman-teman udah pakai ini, boleh deh komen-komen ya gimana hasilnya. Saya cuma mau ganti pistonnya aja. Kata kawan sih bagus tuh. Kita coba nanti ganti ya. Ya udah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Singso.